Kalau kita kemarin udah membahas tentang beberapa motor yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan sekarang kita akan membahas gimana caranya untuk mendapatkan subsidi motor listrik tersebut. Yang pertama-tama, lo harus tahu, motor listrik itu yang mendapatkan subsidi harus mempunyai tingkat komponen dalam negeri sebanyak 40%. Nah, habis itu, lo bisa mengeplay subsidi motor listrik tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan. Yang pertama, lo bisa mengeplay subsidi motor listrik senilai 7 juta asalkan lo merupakan salah satu orang yang berkecimpungan di dunia UMKM, alias usaha mikro kecil dan menengah. Jadi, kalau lo punya bisnis kecil-kecilan, kayak misalnya jual makanan, punya warung, jual kerudung, dijamin deh subsidinya bakal langsung cair. Yang kedua adalah pelaku kredit usaha rakyat. Jadi, kalau lo punya UMKM dengan menggunakan kredit usaha rakyat, dijamin deh, langsung aja tuh di ACC. Lanjut juga, jika lo termasuk dari Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM, itu juga bisa loh buat mencairkan subsidi motor listrik. Nah, satu lagi nih yang terakhir. Kalau lo termasuk pelanggan listrik golongan 450 watt sampai 900 watt, lo bakal bisa nih buat mendapatkan subsidi motor listrik. Yang siapa tahu, motornya bisa lo jadiin genset ketika rumah lo mati lampu. Terus cara ngajuinnya gimana sih? Oke, pertama, lo bisa nih datengin beberapa dealer motor listrik yang sekiranya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan buat listnya, udah kita bikin kok di video sebelumnya. Selanjutnya, kalau lo udah dateng, lo bisa langsung datengin sales dan menunjukkan NIK yang ada di KTP lo. Nanti NIK lo bakal dicek nih sama pihak dealernya buat mastiin lo tuh layak gak sih untuk mendapatkan subsidi ini. Kalau memang layak dan sesuai dengan kriteria yang udah gue sebutin, nanti subsidi senilai 7 jutanya akan langsung cair ke pihak produsennya nih. Kalau udah cair, langsung deh lo bawa pulang motornya. Nah, gimana nih mas bro? Kira-kira gampang gak nih buat ngajuin subsidi di motor listrik? Tulis pendapat lo di bawah kolom komentar ya.